Kumpulkan sampah organik dalam waktu 1 menit dan hindari bakteri. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Selamat, kamu berhasil selesaikan level ini. Kumpulkan sampah anorganik dalam waktu 1 menit dan hindari bakteri. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Selamat, kamu berhasil selesaikan level ini. Kumpulkan sampah organik dan anorganik dalam 90 detik dan hindari kuman. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Jenis sampah apakah ini? Yeay, jawaban kamu benar. 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 Kumpulkan sampah organik dan anorganik dalam 2 menit dan hindari kuman. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Jenis sampah apakah ini? Yeay, jawaban kamu benar. 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 Kumpulkan bahan membuat tas dari plastik ya. Ada 3 plastik, 1 tali, dan 1 gunting. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Thank you.
Untuk membuat tas dari plastik, pertama, lalu kita perlu gunting untuk memotong plastik. Yah, waktu kamu habis, silakan coba lagi. Kumpulkan bahan membuat tas dari plastik ya. Ada 3 plastik, 1 tali, dan 1 gunting. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Setelah mendapatkan gunting, kita gunting plastik hingga membentuk tas sesuai keinginan kita ya. Selamat, kamu berhasil selesaikan level ini. Kumpulkan bahan membuat vas bunga dari botol plastik ya. Ada 2 botol, 1 gunting, dan 2 bunga. Jangan lupa untuk cek misi kamu di tombol misi ya. Selamat, kamu berhasil selesaikan level ini. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan berasal dari benda tak hidup. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel, memiliki kerusakan lebih kecil dari kuman. Kuman adalah organisme kecil atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan penyakit, memiliki kerusakan lebih besar dari bakteri.